Lagi apa ini? Ini lagi anu Pak Lombok. Pak Lombok. Ini panen alhamdulillah nih pagi ini. Lomboknya kok merah-merah Mas ya? Iya, ini kan udah tua ini merah. Manis loh, dijamin manis. Mau pengin ta? Manis. Manis. Harganya manis. Tapi rasanya enggak pedes sama lombok ya. Sudah berapa tahun kamu masih jadi petani ini? Oh, alhamdulillah udah tahun saya umur berapa ya, umur 10 tahunan nih. 10 tahun. Sampai sekarang nih masih happy dengan tanaman-tanaman. Kenapa Mas Osi suka dengan tanaman, terutama cabai ini? Oh, suka ini. Cabai itu kalau masakan tanpa cabai ya enggak enak. Gitu Mas ya. Menjadi bumbu. Ada cabai masalah, enggak ada cabai juga masalah. Oh. Ternyata bumbu dapur itu juga dari sawah Mas ya? Iya. Semuanya Mas. Oh, itu brambang, bawang, apa itu, yang rempah-rempah itu loh, sangka sawah. Kenapa Mas Osi suka dengan sawah, suka dengan tumbuhan tanaman? Karena sawah itu indah. Sawah itu indah? Iya, menurutku sawah itu indah. Kita tanam daun ya, tumbuhnya lombok. Kita tanam apa? Tukul, kita tanam batang itu pohon, ada telonya. Terus apa meneh? Kita tanam padi dukungnya suka teki. Suka teki, iya. Tanaman itu adalah jelmaan dari bahasa hati. Nah, kalau kita untuk rawat dengan kasih sayang, hasilnya juga sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, jadi intinya tanaman ini juga hidup, juga punya perasaan. Kalau kita kasih, kita rawat benar-benar rawat dengan setulus hati, ya hasilnya ya lumayan. Kayak iki cek. Kayak iki Mas ya. Kayak iki. Seger-seger Mas ya. Oh, seger-seger. Jadi ini adalah ungkapan dari hati. Dari bahasa hati ini. Identik dengan hati Mas ya. Kalau pertanian itu ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Kang Osi tentang kehidupan di desa, terutama khususnya di sawah ini? Sawah ya, ini dengan tanah, ada jangkrik, ada ini tanaman, ini ada rumput-rumput, ada sayur-sayuran. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Terus mau tanya Kang Usit, Kang Usit kan seorang petani juga di desanya. Iya. Ngomong-ngomong, petani itu perannya di dalam kehidupan ini bagaimana, peran petani dalam kehidupan manusia hidup di muka bumi ini? Pentingkah atau tidak penting, atau mungkin bagaimana? Ya, kalau menurut saya seorang petani itu ya sangat-sangatlah penting. Karena seorang petani adalah garda terdepan suatu bangsa. Tanpa petani, terus dari mana kita dapat masak nasi?
dari mana kita bisa makan nasi kalau tidak dari petani, Mas? Iya, dari petani kan. Petani adalah pejuang, pahlawan, tanda jasa. Iya, tak? Cara dipikir, mana ada petani dikasih jasa? Gitu, Mas. Iya. Maka petani adalah, kalau nggak ada petani, maka dunia adalah akan kiamat. Itu kiamat itu. Itu dari petani itu. Ada, ternyata petani itu adalah salah satu fungsi yang luar biasa dalam kehidupan ini, Kang, ya. Iya, betul. Garda terdepan. Jadi garda terdepan dalam melawan virus corona itu bukan para medis dan para dokter-dokter itu, tapi garda terdepan adalah seorang petani. Para medis, para dokter itu nggak bisa makan nasi kalau nggak ada yang nanam, Mas. Iya, nanam. Iya, betul itu. Betul. Di sini ketempatan kita berada di sawah, ada pemandangan padi. Gubuk, ada padi. Iya. Itu yang habis dikelenceknya itu. Oke, Kang Asid, terkait fungsi petani tadi sudah ya. Sekarang saya ingin ngomong soal ini, Kang Asid. Apa? Sebenarnya tumbuhan yang hidup di tanah Indonesia, terutama Jawa ini kan bermacam-macam ya. Ada hortikultura, ada polowijo. Terus sedangkan di sini banyak sekali permainan-permainan dagang yang diperankan oleh para elit global itu. Sehingga petani itu sering dirugikan, Mas. Dirugikan. Iya. Itu solusinya bagaimana kira-kira? Kita tuh harus mengubah mindset kita terhadap petani di pertanian. Ya, kita jangan kalah lah. Di bidang pertanian kita harus ada manajemen baru, ada manajemen tentang, pokoknya manajemen dari pertanian harus di manajemen, dari pemasaran harus di manajemen, bagi yang pedagang harus di manajemen, semua harus di manajemen. Tanpa ada manajemen maka petani tidak akan mampu naik ke atas. Bahkan petani tetap akan ditekan ke bawah. Yang merasakan adalah yang kaum elit itu tersendiri. Makanya harus ada manajernya, manajer pertanian, bukan manajer perusahaan di perkotaan, tapi harus manajer di pertanian. Manager itu yang harus kita siapkan. Betul, Mas. Terutama cabai. Ya, gini, ini harganya memang udah rasanya pedes, tapi harganya juga pedes. Nah, itu harus ya kita, kalau saya entah itu harus ada manajemennya, harus di manajemennya, harus ditata ulang, harus di biar apa petani biar untung. Ya tidak rugi. Iya, bermanajemen. Dan orang yang bisa manajemen adalah dari kaum mahasiswa, dari para terpelajar yang bisa manajemen. Ternyata kurangnya pemahaman petani terhadap harga itu mereka dibodohi. Iya, betul. Jadi petani itu kalau lagi panen, Mas, lagi misalkan padi, Mas, panen padi buahnya, harga itu diturunkan. Tapi kalau padinya lagi sedikit, harganya dinaikkan dan itu tidak stabil. Akhirnya petani merasa dirugikan. Artinya mereka itu iya, jenenge wong desa ya syukur nrimo, sabar ngalah. Masuk dalam, kita kan beragama Islam nih, beragama Islam. Beragama Islam ya. Agama bagaimana menurut jenengan mengenai pertanyaan dalam Islam itu bagaimana? Islam memandang di pertanian seperti apa? Apakah tidak ada tuntunan untuk bertani ataukah gimana ini? Kita biar para netizen ini biar paham. Sebenarnya agama itu apa, Mas? Agama itu dari dua kata, A dan gama. Akan tidak, gama dah rusak. Agama biar tidak rusak. Itu suatu ajaran untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi agama seperti untuk mengatur manusia, biar manusia itu tidak rusak dari akhlaknya, dari cara berpikirnya, dari cara melangkahnya, biar tidak rusak. Itu agama. Masya Allah. Begitu ya pengertian agama. Ya seperti itu pengertian agama. Kan ada agama Islam, ya mungkin pengaturan seperti sistemnya Islam, agama Buddha seperti ya sistemnya Buddha itu sendiri, dan agama dan sebagainya di Indonesia yang di Papua itu banyak yang begitu. Jadi agama ini sangat penting dalam kehidupan kita, Mas, ya? Ya sangat penting itu. Kalau agama kan ibadah ya, ibadah identik dengan ibadah. Sementara orang-orang ke sawah itu apakah mereka beribadah? Iya. Mereka beribadah dengan alam, mereka menyantuni alam, sopan santun terhadap alam. Dan mereka sangat sabar. Petani di sini memang cukuplah sangat urgen, karena tanpa adanya petani, ulama-ulama, para kiai, para masyayikh, mereka tidak bisa makan nasi, bumbu, dan sebagainya. Itu berkat perjuangan petani. Makanya bumi yang terhampar luas ini, Mas, ya, para petani yang setiap hari pergi ke sawah dengan sepedanya yang sederhana, mereka pakai bawa cangkul, bawa topi, itu mereka itu sedang apa, Mas? Sedang beribadah juga kepada Allah.
dengan cara menanam itu. Karena ketika mereka hidup di desa, jadi rata-rata wong desa kan umurnya dawa-dawa to, Mas. Tiang-tiang sepuh-sepuh. Betul itu. Megane ning kono ning oksigen. Jadi oksigen ning kono kan akeh. Lek urip ning kutho kan rata-rata kena penyakit. Polusi ya, akeh polusi. Akeh polusi ini akeh persaingan global. Ning desa dadi wong ketemu monggo, Pak. Monggo, Bu, monggo, Mbak. Kayak wonge ya kena panasan, ya kena oksigen, akhirnya kan tahan uripe, Mas. Stres ya santun itu ya. Iya, santun terhadap santun kan enggak stres ya, orang santun itu. Iya. Kalau stres kan cepat mati ya. Jadi meskipun Rasulullah tidak menyuruh kita untuk menanam, tapi ada ulama yang mengatakan man yazra'u yasud, barang siapa yang menanam maka dia akan menanam. Maculo, buana sin kulide. Kan kalau kita dulu hanya teori, sekarang praktek di sawah. Apa tiga hal itu kan saya lupa. Kan kita kan taming biru ya, organisasi taming biru. Bagaimana? Berbintang 9 itu kan di PMII ya. Kan ada Habluminallah, Habluminallah, Habluminallah. Habluminallah, Habluminanas, Habluminallah. Kalau yang kita ketahui orang kebanyakan hanya Habluminallah dan Habluminanas, maka alamnya enggak tahu. Yang tahu ya berhubungan dengan Allah itu ya contohnya kita sudah ibadah puasa itu ya Allah. Habluminanas itu ya sedekah dan sebagainya. Tapi kan orang-orang belum tahu habluminal alam ini bagaimana cara menjaga alam, bagaimana merawat alam, bagaimana alam itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu kan alam, contohnya alam. Belum juga ke alam yang di samping kita yang tidak kelihatan ini loh, yang ini alamnya angin juga alam ini, kita harus alam gaib, alam gaib lah, tentunya kita juga harus ikut menjaga itu biar enggak ada kontroversi mengenai alamnya rusak terus kita juga ikut rusak, nanti dimarahin Allah kalau alamnya rusak itu kan. Semua adalah diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Kalau udah rusak otomatis kan dimarahi yang punya. Bagaimana kalau masuk tanah dimarahi oleh Allah? Nangis kan? Jadi habluminal alam itu seperti hanya orang yang bersahabat dengan alam itu kan ya. Iya, salah satu contoh mudahnya seperti itu.